Guys, jangan pernah lakukan ini ketika azan berkumandang sebelum kamu menyesal. Yang pertama, siapa saja yang berbicara ketika azan berkumandang, maka ia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ini dijelaskan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Dan yang kedua, siapa saja yang tidak menjawab azan ketika azan berkumandang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpaling darinya di yaumil akhirat kelak. Sahabatku, azan merupakan seruan Allah yang diwakilahkan kepada salah satu seorang, yaitu muadzin. Maka jawablah azan sebagaimana muadzin mengumandangkannya. Sahabat, jangan lupa untuk diamalkan ya. Semoga bermanfaat.